berada. Saat ini saya sedang berada di sekitar Bangsering Underwater untuk melihat kondisi lalu lintas dari Surabaya ke Banyuwangi maupun Banyuwangi ke Surabaya. Ini terjadi kemacetan yang panjang akibat beberapa kondisi yang memang menyebabkan arus lalu lintas begitu padat dan cenderung macet dari dua arah. Ini bisa kita lihat, ini dari arah Surabaya atau dari arah utara di sekitar Bangsering Underwater atau di desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo. Ini terjadi antrian panjang kendaraan, terutama mobil-mobil atau kendaraan roda 4 berukuran besar dan juga mobil pribadi. Saat ini masih macet atau terhenti di daerah ini, maupun sebaliknya dari arah Banyuwangi ini tersendat begitu, meskipun masih ada kendaraan yang bisa berjalan. Sebenarnya ada beberapa titik yang memang harus terhenti, itu berada di sekitar dari arah selatan di sekitar pabrik semen Indonesia dan juga di daerah BPPT Wongsorejo Banyuwangi. Ini karena adanya keluar masuk kendaraan. Jadi dua arah ini, dari arah selatan ini ekor dari kendaraan ini sudah berada di sekitar pom bensin atau SPBU Farli di Desa Ketapang, Kecamatan Kaliporo. Sedangkan dari sisi barat atau sisi utara dari arah Surabaya ini ekor kendaraan sendiri terhenti atau juga sampai di Desa Bangsering atau lebih dari itu, mungkin dari Desa Berita itu sekitar jarak 15 km menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini beberapa kondisi memang disebabkan beberapa hari terakhir adanya cuaca buruk yang terjadi di Selat Bali, dan juga memang adanya perbaikan satu dermaga, yaitu dermaga ponton di Pelabuhan STP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi, sehingga mengakibatkan arus kendaraan yang akan menuju ke Bali ini sangat tersendat. Ada juga terjadi kemacetan penumpukan kendaraan di sekitar pelabuhan hingga mengarah ke arah Surabaya sekitar sejauh 15 km.